Oke, kita sudah sampai di jalan tunjungannya. Ke belakang sana. Ya, shot pertama hari ini. Shot bapak-bapak yang lagi sepedaan ini. Di belakang sana, jauh. Bentar, Pak. Oke, let's try motion blur. Sebentar, setting kamera bentar. Fotoin orang yang lagi duduk di seberang jalan sana. And 3, 2, 1. Boom. Nice. Ya, kali ini kita bakal pakai besi yang warna putih ini buat jadi leading lines di dalam foto. So, langsung aja. 3, 2, 1, and boom. Asapnya bikin menarik, cuy. Ini foto refleksi kaca. Agak bingung juga sih lihat fotonya. Tapi gak apa-apa, abstrak asik. Kalau bingung mau foto apa, kita gunakan objek di sekitar buat bikin frame. Kan? Jadi lebih menarik daripada cuman sekitar fotoin orangnya gitu. Ya, menurutku sih. What do you think? Fotoin orang yang lagi jalan di zebra cross memang tidak pernah membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia mau ngefotoin itu tukang parkir yang ada di depan. Tapi dari udah cuma ngefotoin dia, kayak bosen ya, nggak ada apa-apanya. Sekali lagi aku pakai frame di sini. Bentar ya, karena framenya lumayan kecil, agak susah juga nih ngatur fokusnya. And boom. Ya, ada Mercy Modifan lewat, cuy. Awalnya foto ini biasa aja sih, tapi habis diedit jadi warna langitnya. Ya, kali ini kita ke Altime Buns. Aku mau beli burger sama bapakku. Ya, ini salah satu tempat makan yang lumayan terkenal di Surabaya. Ini jualan burger mereka, burger klasik khas-khas Amerika gitulah. Kalau kalian suka burger, harusnya kalian bakal suka ini. Dan ini rame banget, cuy. Dari luar tuh kelihatan rame. Aku pikir ramenya tuh buat ngantri burgernya kan. Ternyata ngantri ini tempat foto. Kan di Time Zone juga ada ya, Bun. Tapi ya nggak tahu, mungkin beda tempat fotonya. Lanjut. Ya, ini suaranya aku kecilin ya, karena ada background musik dari Altime Buns-nya, ntar kena copyright lagi.
Saya tahan, tahan. Alah. Ya, video kali ini sampai di sini dulu karena aku mau makan burgerku. So, thank you for watching and see you in the next one. Bye bye.